tapi tidak terikat sama pisang ini. Apa pula ini pisang ini? Banyak penunggunya kali Bang Kling. Allah masa. Kejar. Sini keluar main. Pampai keluar main. Hati. Tunggu. Oh, di sini kecaya pelan tua. Sapa. Bismillahirrahmanirrahim. Ajar. Kemana pula larinya ya? Tadi lihat tidak, kameraman? Tidak lihat, Bang Kling. Kayaknya punya ilmu haliman itu, Bang Kling. Tidak tahu itu. Lari tiba-tiba tapi menghilang. Tapi perempuan ini mau ngapain datang ke sini dia? Malam-malam sendirian, kita kejar, kita tanya, tidak menjawab. Tapi malah lari. Tengah hutan pula. Tengah hutan ini ya. Astagfirullahaladzim. Tapi perempuan betul kan? Perempuan sih kelihatannya. Soalnya rambutnya panjang juga tadi. Astagfirullah. Coba kita cari-cari. Cari-cari. Allah, itu, kameramen. Ya Allah, ini bukan, yang tadi bukan. Hah? Ya ini Bang Kling, yang tadi Bang Kling. Astagfirullahaladzim. Tapi, tadi lari-lari kenapa duduk di sini? Astagfirullahaladzim. Allah. Masih ada hawa manusia enggak? Ada. Macam-macam perempuan ini bau darah pula ya, kameramen. Bau darah? Kita jangan terlalu mendekat. Astagfirullahaladzim. Kita di sini pun dia tidak sadar, kita di sini pun dia tidak bangun ya. Tapi kan tadi pas lari segar Bang Kling. Iya makanya itu pula. Tapi persis pakainya ini bukan? Iya. Pakai sepatu ini, pakainya ini pula. Tapi bau aroma-aroma darah pula ini. Bener. Astagfirullahaladzim. Ku terawang dulu. Allah. Astagfirullahaladzim. Panas. Mbak. Bang Kling. Apa? Hati-hati Bang Kling, takut jebakan. Mbak. Aduh. Mbak. Mbak, tapi dia tidak mau bangun kameramen. Terus gimana Bang Kling? Tidak tahu. Coba aku minta air ke rumah. Sini, aku bawa sini. Minta air ke rumah kameramen. Mbak, coba sini. Astagfirullahaladzim. Tapi tadi lari-lari, dia menghindar dari kita seperti ketakutan, sahabat. Ini sudah lep. Sudah ini Bang Kling. Tadi dia lari-lari ketakutan, kayak takut sama kita pula, menghindar dari kita. Aku tanya baik-baik, Mbak sedang apa di sini? Dia malah lari. Kita kejar jauh, ada berapa kilo, 10 kilo. Dan tiba-tiba ada di sini, dalam posisi duduk, tidak sadar. Ada apa sepunyak pula di sini ya? Aku tak tahu ini kameramen, tempat apa di sini, tapi yang jelas mencurigakan bila ada perempuan. Bila ada perempuan di sini, tunggu dulu. Tunggu dulu, kameraman. Astagfirullahaladzim. Tapi ini kaki-kakinya penuh luka, kameraman. Penuh luka? Banyak boroknya. Astagfirullahaladzim. Ini ada yang kelihatan jelas, Bang Kling. Hah? Jelas kelihatannya di sini. Iya, makanya. Astagfirullahaladzim. Mudah-mudahan mereka dia sadar. Astagfirullahaladzim. Tapi tidak terikat sama pisang ini. Apa pula ini pisang ini ya? Banyak penunggunya kali Bang Kling. Tidak tahu ini. Allah. Ini bukan pisang biasa ini kameramen. Allah. Astagfirullah. Betul. Begitu kupukul. Masuk Bang Kling ya? Pisangnya ada getaran dari mbaknya ini. Ugh.
Allah. Stop. Hati-hati Bang Kring. Ini macam-macam pisang. Penunggunya kuntilanak. Astagfirullah. Mbak. Mbak. Kamu siapa? Kenapa lari-lari? Mbak sedang apa di sini? Kamu siapa? Aku ini Kling, Mbak. Mbak sedang apa di sini? Tadi kutanya Mbak kenapa lari? Jangan takut, aku bukan orang jahat. Jangan mendekat. Tidak. Aku menjauh ini, Mbak. Tidak dekat-dekat. Mbak, tunggu. Jangan lari dulu. Aku ini orang baik. Siapa lo? Siapa aja lo? Apa ini? Abang ini siapa? Kutanya? Ini penjaga di sini. Penjaga di sini? Iya. Aku tak pernah lihat kau di sini. Dari tadi ku putar-putar di sini, tempat sini tidak ada kau. Tidak lihat lo. Astagfirullahaladzim. Tidak, Bang. Aku ini sedang bantu mbaknya ini. Takutnya tersesat di hutan ini, Bang. Ini anak buah mbah. Maksud kau kayak mana? Anak buah dukun saya. Anak buah? Iya. Aku tak peduli mau dukun kau atau kayak mana. Yang jelas, Mbak, biar ku antar Mbak ke tempat Mbak di mana berada. Tidak bisa. Ayo, Mbak, berbahaya di sini, nah, banyak macam-macam loh. Bang, ya kau jangan macam-macam. Jangan kau ambil kesempatan di sini. Bentang-bentang ini ada perempuan, nah, mau kau cabuli kan? Kesempatan. Mbak, pulang denganku. Mbak berbahaya kalau di sini. Enggak mau. Nantinya Mbak. Hei. Mbak. Astagfirullah. Mbak. Diam, Bro. Abang ini mau apa pula? Enggak aja tanya gitu. Astagfirullah. Mbak. Apa sih pula? Setan. Mau apa? Kau mau apa? Bro. Kau mau apa? Macam-macam, Bro. Astagfirullah. Gimana, men? Ya Allah. Ini tempat gua. Gimana, Bang Kling? Saya kejar jangan. Apa lu? Minggir dari sini, kalau tidak minggir ku habisi kau semua. Cari mati di sini kau. Kamu apa? Minggir, kalau tidak ku hantam kau. Apa ini namanya rambut lu? Astagfirullahaladzim. Harap tu. Allah. Takut. Astagfirullahaladzim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Allah. Asyik kameramen. Allah. Astagfirullahaladzim. Ini bukan manusia biasa ini. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Allah. Allah. Astagfirullah. Hati-hati, jangan mendekat kameramen. Dia bangun lagi. Kameramen, hati-hati. Jangan mendekat. Ini kekuatannya luar biasa ini. Jangan dulu mendekat. Mau ke mana kau, ha? Mau ke mana kau? Mau ke mana? Allah Akbar. Allahumma salli ala Muhammad. Astagfirullahaladzim. Allahumma salli ala Muhammad. Astagfirullah. Kejar. Sini kameramen. Pelan-pelan kameramen. Hati-hati. Tunggu. Bukannya tadi tidak ada ini? Ini tidak ada tadi ya? Hah? Kayaknya di pagar goib ini, Bang Kling. Sama ini. Dukun kali. Hati-hati kameramen. Tadi dari kesini langsung menghilang. Iya. Mbaknya juga tadi kalau nggak salah kesini juga. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Allah Akbar. Kameramen, sepertinya kita dikecoh. Sekarang kayak gini. Kau berani tidak sendiri?
kita berpencar. Kau bawa HT pula kan? Iya, Pak Bang. Nanti hubungi aku pula. Iya, siap-siap. Kau ke tempat yang lain, aku ke tempat yang lain. Karena mbaknya ini takut, kasihan. Kalau enggak, saya periksa dalam dulu. Ini kan tadi tidak ada. Saya periksa dulu, siapa tahu di dalam. Aku cari ke tempat lain. Iya. Ya. Ayo. Ayo, tiga parah. Kita cari dulu, sahabat. Ini tidak ada, sahabat. Mana? Kalian datang ke sini. Tadi. Gimana? Neng? Mau pasang susuk, Mbak. Pasang susuk? Iya. Terus? Pantau dulu, sahabat, sambil ngobrolin Bang Pling, sahabat. Dan gak ada yang bisa ngalahin untuk gantikan saya. Pengen mempercantik diri, ya. Dan juga pasang susuk. Dan juga banyak uang, Mbak. Banyak uang? Ya. Karena lantas apa? Cepat katakan sama Mbah Darwo. Karena saya iri sama teman-teman saya yang cantik, banyak uangnya, Mbak, bisa beli mobil mewah lah, baju mewah. Saya juga pengen seperti mereka. Bisa, bisa. Tapi yang penting, Neng ini mau perintah-perintah dari Mbah Darwo, syarat-syarat dari Mbah Darwo bersama istri Mbah Iki. Apa aja, Mbak, syaratnya? Persyaratan yang pertama, nanti Neng Mbah Darwo akan ritualkan di sini. Yang kedua, nanti Neng akan ajak ke sumur tua mandi bareng bersama Mbah Darwo dengan telanjang bulat. Itu yang kedua. Yang ketiga, Neng harus layanin Mbah Darwo karena Mbah Darwo ingin mengambil air mani yang ada di tubuh Neng ini. Yang keempat, satu minggu full Neng harus tidur sama Mbah Darwo. Itu. Tapi apa Mbah ini rela suami tidur sama orang lain? Ini itu udah keputusan suami saya. Istri Mbah Darwo ini siap menerima pasien-pasien tidur sama Mbah. Yang penting pasien-pasien satu persatu yang ingin meminta kekuasaan, kekayaan, kecantikan terkabulkan. Gimana, Neng, siap? Ada syarat lain, Mbak? Nggak ada. Tidak ada. Turutin saja yang ada. Kalau tidak mau, diturutin persyaratannya. Ini pun, kamu cari orang lain. Ini pun bukan kemauan Mbah Darwo aja. Karena leluhur. Leluhur dan leluhur Raja Iblis yang penguasa jagat itu yang memutuskan. Biar pasiennya terpenuhi. Pasti. Karena banyak pasien-pasien datang ke sini terwujud, terkabulkan, punya harta banyak, punya semuanya ada, bahkan percantik diri pun ada. Semua yang Anda minta pasti Mbah kabulkan. Gimana? Ya wis, Mbah, kalau gitu saya mau, Mbah. Siap. Tuh kan enak. Silakan perawat. Pengawal atur pasien ini, biar suruh berbaring dan kamu pegang tangannya. Siap. Laksanakan. Siap. Aturkan saja pasien ini, biar suruh berbaring. Kamu pegang tangannya. Ayo. Ya, berbaring. Berbaring. Pegang tangannya. Pegang tangannya. Mih. Ini juga enggak aktif nomor teleponnya juga, Bang. Dituakan dulu sambil Mih minta kepada leluhur seperti biasa. Bingung juga nih, karena pasien ini mintanya semua. Sudah berkali-kali tapi tidak diangkat, ingin sahabat. Punya apa banyak harta. Mempercantik diri juga. Ya.
Luhur. Kang. Oh, di sini ada cahaya kelam pula, ha? Siapa lagi? Siapa aku? Siapa kau? Aku cari kalian. Astagfirullahaladzim. Ini, kameramen. Siapa dia, Bang? Yang tadi nih, Bang. Siapa dia? Mana? Ini, saya sudah telepon Bang Imam. Astagfirullahaladzim. Ini yang tadi itu, bukan? Allahu Akbar Kabiro. Neng bawa dia. Kau bawa dia, ha? Siapa lu? Saya juga enggak tahu. Oh, ternyata lari ke sini kau, ha? Kenapa kau kenal sama dia, ha? Lu enggak penasaran sama gua. Nah, kenapa kau lari tadi? Aku ingin mati di tempat kau dukung saya. Hah? Maju, pengawal. Astagfirullah. Habiskan dia, pengawal. Allah. Hati-hati, kameramen. Allah. Astagfirullah. Allah. Ini. Allah. Allah. Cepatlah. Kau apakan pengawal gua ini? Mau kau maju? Ternyata ini. Astagfirullah. Brengsek kau. Allahumma salli ala sayyidina Allah sudah kamu tidak akan mampu pasokan dekku iki tak mampu. Allah sudah rasul. Ayo. Kan anak gua aku sama suamiku. Siapa kau sebenarnya? Datang apa kau sini, ha? Tidak perlu banyak bicara kau. Dengar. Kau hasut semua perempuan agar jadikan kau tumbal sama kau sendiri. Hah? Apa urusannya sama? Ha? Iblis emang kau ini. Kau iblis. Berani-berani kau masuk ke sini. Hati-hati, kameramen. Kau terawang dia ini punya ilmu jaran goyang ini. Kalau nari-nari ini berbahaya, kameramen. Ini yang disebut dukun-dukun penari itu, kameramen. Awas, dia narik-narik, kameramen. Hati-hati. Hati-hati, dia berdiri. Mundur sedikit. Mundur, kameramen. Astagfirullahaladzim. Allah. Allah. Hati-hati, kameramen. Astagfirullahaladzim, Allah. Allah, Allah. Astagfirullahaladzim, Allah. Masuli Allah, silam. Allah. Allah. Antulah.
Astagfirullah. Allah. Astagfirullahaladzim. Allah. Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa asgili zalimin bizalimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa asgili zalimin bizalimin. وأخرجنا من بينهم سالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الله Allah. Astagfirullah. Bismillah. Allah. Ya Allah. Kita obati mbaknya nih. Kemarin batu salawat kemarin. Ini dia ini kena gendam mereka semua. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa asqini dhalimin bidhalimin. وأخرجنا من بينهم سالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الله أكبر. تعالى بابا berdiri 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 biar ketuntun. Berdiri 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 pak. Kameraman kameraman bawa ini ini. Kuru mana kuru bawa 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 ini bawa 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 ini bawa ini bawa pegang 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 takut nyambanya ini kenapa pak pegang pegang pegang. Stop. Ah. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lebuhkan mereka semua dulu. Allahu Akbar. Ayo, fokus. Ya tadi bawa. Sini kameraman. Sini sini sini. Sini sini kameraman, sini kameraman. Mana audionya satu lagi kameraman sini. Alhamdulillahirabbil. Sudah dibawa tadi, sudah dibawa. Sudah dibawa, Bang. Sudah bagus. Itu adalah iblis. Para-para dukun. Ini harus kita telusuri malam ini kameramen. Iya, kita habiskan malam ini. Karena benar banyak sekali korban perempuan-perempuan, gadis-gadis muda yang dibawa sama si dukun itu. Karena bukan satu dukun saja, masih banyak lagi. Baik sahabat, buat ini pelajaran kita semua. Jangan sampai sahabat juga seperti ini jadi tumbal para-para dukun, jadi tumbal para-para iblis. Untuk para sahabat semua hati-hati. Dan satu lagi, jangan sampai sahabat semua kena penipuan karena banyak sekali oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Kupastikan sahabat semua tahu nomor rekening merchant yang asli yang sudah saya cukupkan kolom komentar. Dan satu lagi, kupastikan sahabat juga tahu nomor rekening merchant yang asli atas nama Gih Hagelman. Dan satu lagi atas nama Ibu Jadi Dukusia. Untuk para sahabat semua juga bila ingin membeli pengobatan rekening merchant dengan cacau dan sikalkan sahabat semua buka Shopee ketik di penjara Shopee rekening merchant Al-Hikmah. Nanti kita lakukan lagi nih. Kututup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, kawan-kawan. Madu Rukia Cap Mercon adalah madu asli yang sudah dirukia di asma, di suhuk, di kepoh oleh guru besar Ki Mercon, berkhasiat menyembuhkan segala penyakit medis ataupun non medis. Jika Anda minum madu Mercon
bisa mengeluarkan aura negatif yang ada di tubuh Anda, baik santet, sihir, gendam, guna-guna, semua akan luntur dari tubuh Anda. Untuk info pemesanan di nomor WhatsApp 0812 1468 4098. Terima kasih.